sesaat lagi Anda saksikan Sahur Lebih Seger yang dipersembahkan oleh ngantuk ah. Habis ngerjain tugas-tugas bikin KTP masyarakat, istirahat dulu. Apa sih? Maling tuh begini. Nih, maling. Kalau gini, maling kelihatan. Kelihatan, semuanya kelihatan. Begini. Oh, biar gak kelihatan? Iya. Ya kan tinggal begini. Benar. Itu sih emang gak kelihatan, benar. Iya, benar kan? Iya. Yang penting gak kelihatan. Iya, itu gak kelihatan juga kamu, gak kelihatan. Gak kelihatan apa? Gak kelihatan pintar. Begini, kan udah di WhatsApp di grup maling. Hah? Grup maling gimana lo? Gue juga mau komplain. Kenapa? Seumur umur gue nonton film, ngalamin kejadian, gak ada maling. Masa maling? Bajunya warna-warni. Ini maling warna-warni, hah? Karena klien plosa di situ. Sorry. Jadi kita ini maling by request ya? Iya. Mana daftarnya? Kita doang maling ada daftarnya. Daripada salah ngambil. Tuh, TV 30. Berapa TV berapa inch? 32 inch. Ini 50. Jangan ah. Ntar kalau kita ambil 50, kalau 32 inch pemainnya pas gitu. Kalau 50, banyak ruang kosong, nggak dapet. Jadi kelihatan sepi acaranya. Iya, jangan-jangan. Yang lain apa? Sofa merah. Sofa merah. Biru. Eh, kita kan ngegambar. Masa gak ada yang cocok sih gambaran kita? Gak ada yang kita butuhnya merah. Mesin tik antik. Ini gak cocok sama pilihan kita. Hah? Butuhnya mesin tik ngapain? Gak bisa. Mas, kalau. Berangkas, weh. Wah, sebatangan, Wen. Yang lain. Kita butuhnya kalung, bukan mas batangan. Capek bikin jadi kalung. Apa lagi? Kulkas. Gak ada. Lah, ini orang miskin ya? Ay, kaya itu. Iya, punya emas gak punya kulkas. Terakhir itu, harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga. Akhirnya dapat. Wow, ini keren. Ini baru benar. Ini namanya maling pinter, Wen. Lagi. Wen. Masa gak kelihatan? Logika, kita ngumpet di belakang, terus ya gini dong. Mas, ulang, lu jalannya ke depan, kalau sini kan kelihatan. Ulang ke depannya. Ulang. Mah. Aduh, gak ada akhlaknya, gak ada akhlaknya. Malingnya nembus tembok. Wah, maling. Kayak jangan maling. Jadi maling mas. Maling. Nah, kayak susah aja nyari kerja.
Maling! Bangun! Malah tidur beneran. Maling! Pas kita teriak maling, bangun! Maling! Maling! Aduh, ada apa nih? Wah, berisik amat. Tadi ada maling di rumah Bapak. Ada maling, Pak. Hah? Ada maling, di rumah Bapak. Wah, kemana? Sana hari, keluar. Pak. Untung ada kita, Pak. Kita iya, Pak. Maling. Apa disuruh pulang sih? Ajak ngobrol dulu lah sih. Enggak, Pak. Wah, Mas Wendy. Ih, lah kok kenal? Kita ceritanya gak kenal. Gak kenal. Kenal. Dia ngerti konsep maling enggak sih? Enggak kenal, kita enggak kenal. Aduh, kalau gitu saya terima kasih nih, kalian sudah menggagalkan pencurian di rumah saya. Ya. Sama-sama, Pak. Ya. Jangan nakal-nakal kalian berdua ya. Harus kompak ya, adik kakak enggak boleh saling begitu ya. Ya, tangkap adik ya. Kakak. Kenapa begitu sih? Kamu anak paling tertunggir, harus tertua. Baru kali ini maling outputnya masuk kartu keluarga ya. Saya tuh tadi ketiduran. Soalnya badan saya lagi enggak enak banget nih. Oh, nah, mumpung ada kalian, bisa sekalian tolongin enggak? Tadi kan kalian udah menggagalkan pencurian. Sekarang tolong pijitin saya gitu sama ngerokin. Rokin. Saya di rumah sendirian nih. Lo gitu? Iya, aku lonely banget. Bener deh. Temen aku dong. Ternyata bapak-bapak ini gatelan. Tuh lihat tangannya bentol. Bener. Iya, alergi, ada yang gue mulai keluar nih. Mau minta dikerokin dan pijitin? Iya, kerokin dan pijitin. Baca no. Tolong ambilin dong. Apaan? Apaan? Koin, koin. Koin. Koin mau minyak. Minyak. Koin mau minyak. Eh lah tinggal baca doang. Yaelah Pak, masih zaman emang kerokan pakai koin. Ngomong benar. Emangnya masih zaman kerokan pakai koin. Sini deh saya kasih tahu cara ngatasin gak enak badan. Cara zaman now. Kerokannya pakai ini nih. Closa 4-in-1, lebih praktis dan higienis. Cara pakainya gampang banget. Nih ya. Tinggal dioles. Bentar, Pak. Ngapain nih? Mau diapain saya? Dikerok. Jangan macam-macam kamu. Tidak. Nih ya. Ini. Tuh kan. Tuh. Gampang kan? Bentar. Gue kasih tahu sama lu ya. Ini dua oles aja udah panas. Lu perbanyak banget. Terus kita kerok. Yoi. Pakai ujungnya yang pipi ini ya. Nih, pakai yang pipi ini. Jadi jangan marah-marah. Kan disuruh. Tuh ada klien yang liatin. Iya, tapi dua kerokan juga udah panas banget. Ya udah. Iya. Tuh, langsung merah tuh, Pak. Belum nih. Tuh. Langsung merah, Pak. Biar merah beneran. Iya. Tuh, kan? Emang bener, harus beneran kalau enggak merah nih. Iya. Bener kan? Merah tuh, Pak. Kan merah kan? Merah. Rokinnya ngelebih-lebihin si Tono nih. Si Tono. Iya kan? Ya. Wah, praktis banget ya. Iya dong. Sekarang setan angin langsung pada kabur ini mah. Iya. Nah Pak, selain itu untuk kerokan, Plaza 4-in-1 juga bisa untuk pijit loh Pak. Oh iya? Begini caranya nih. Hei, ini yang punya saya dari tadi. Ngambil aja loh. Ya, Bapak lagi udah punya ini minta dikerokin pakai koin. Gimana sih? Tau. Ini Plaza kan? Iya. Nih, udah punya saya dari tadi juga. Dia. Bisa untuk pijit juga Pak, nih caranya, nih yang kita ambil bagian yang tumpul nih Pak, nih misalnya di sini nih, tui, enak kan Pak, tuh, jangan sampai ke mata, sini aja, iya, wah mantep banget ini, di sini juga bisa nih, tuh, enak kan, tuh, hebat ya, hebat ini Pak, kecil-kecil banyak banget manfaatnya, iya, nah masih ada lagi nih Pak, keunggulan dari Plaza
Nih ya, saya minta ya Pak. Iya, ambil aja, ambil aja. Kalian lebih tahu daripada saya yang punya ya. Ini inhaler Plosa, ya, yang pasti bad mood, stres, emosi bisa hilang. Dan bisa juga jadi solusi ketika hidung kita lagi mampet. Hirup berulang-ulang, langsung plong. Yuk kita coba. Kita coba ya. Yang ini ya. Buka ini ya. Yang putih Pak. Nah. Pak, tuh. Kayak iklan. Iklan gitu, layang-layang. Tuh kan, Pak? Seger banget. Seger, Pak. Setiap, pokoknya setiap kita hirup Plosa tuh langsung maknyes. Rasanya relax banget. Ini tuh emang must have item banget. Lihat aja tuh, Pak, di Instagramnya @plosa.id. Para sobat jompo kemana-mana wajib bawa Plosa 4-in-1 ini sebagai alat setel kepala dan tubuh. Oh, bener banget. Dengerin kepala. Pak. Iya, bener banget ini. Kepala dan tubuh saya langsung segar. Dan aroma terapinya langsung bikin kita tenang. Ini belinya pada di mana sih? Mana, kek? Padahal udah ada di sini, nanya beli di mana? Belinya, Pak. Belinya. Tiba-tiba ada di sini. Iya, udah. Iya, tapi udah belinya itu emang gampang banget, Pak. Untuk para sobat jompo bisa dapetin di warung, apotik, minimarket, supermarket, dan Enesis Official Store di berbagai macam e-commerce. Oh, selain itu ya, Pak, kita kan masih diwajibkan pakai masker kalau kita bepergian. Kadang napas kita jadi sesak karena pakai masker kelamaan, Pak. Solusinya ini tinggal oleskan maskernya pakai Plosa, karena semua varian Plosa mengandung eukaliptus sebagai antivirus dan mentol sebagai bronkodilator. Luar biasa ya. Makan ya. Oh, makasih loh. Ya, maskernya mana maskernya? Maskernya mana? Ini ceritanya oh, masker. Oh, ini kalau masker tinggal gini aja. Giniin aja, gitu. Maskernya mana masker? Udah. Ini aja, nah. Ya, ceritanya. Mas, tuh. Saya tuh sebenarnya udah lama mas pakai Plosa mas. Oh ya. Gitu? Iya. Orang-orang manggil saya sekarang, wah Pandri Plosa tuh. Wah. Pokoknya. Bapak jatuhnya tadi bukan penduduk Pak, penjilat Pak. Bapak ngobrol-ngobrol kita jadi maling, Bapak nyari kerja ya Pak. Pokoknya terima kasih informasinya. Ya. Hari ini saya mau langsung beli Plosa. Ini ada? Ini kurang. Oh kurang. Pusingnya tokeng banyak. Jadi kalau aku masuk angin, flu, hidung mampet, sakit kepala atau pegal-pegal, sesak napas karena pakai masker seharian, masalah apapun, saya Plosain aja. Nah, abis ini beli Plosa. Kalau sekarang saatnya kita koin. Aman ini mah, gak ada sniper. Aman. Gengs! Siap-siap ya. Mantap, Pak. Lu liatin snipernya di mana? Apes lo. Oke, kalau kita bilang Plosa 4-in-1. Penelpon bilang alat setel kepala dan tubuh. Halo. Plosa 4-in-1. Alat setel kepala dan tubuh. Nah. Dari mana? Siapa di mana? Dari Hanum di Jakarta. Hah? Hanum? Nyokap gue nih. Hanum apa Harum? Nyokap gue namanya Hanum soalnya. Hanum? Ini mama? Enggak semua dong nama Hanum mak lo. Tapi gue pengennya dia doang. Gak bisa. Iya sih. Pertanyaannya, bagaimana salah satu cara mengatasi nafas sesak karena pakai masker? A. Oleskan masker dengan Plosa 4-in-1. B. Aku bingung harus gimana ya. A. Oleskan masker dengan Plosa 4-in-1. Apa? A. Oleskan masker dengan Plosa 4-in-1. Selamat 3 juta rupiah! Selamat 3 juta! Potong pajak persembahan dari Plosa. Oh, dia pakai kacamata, kasihan tuh. Matanya. Bolong kacamatanya, gue tahu. Abis dikerjain Pak Wendy, minusnya nambah ya.
Yang okay. Kedua, selanjutnya, telepon kedua. Close up for in one. Alat setel kepala dan tubuh. Siapa? Di mana? Fitria di Jakarta. Siapa? Fitria di Jakarta. Wah, nyokap gue tuh. Tadi Hanum. Sabar. Mbak Fitria, dengarkan pertanyaan dari kameramen ya. Ya. Dari kita. Jegel pijitin Andre menggunakan A. Ulekan. B. Plosa 4 in 1. B. Plosa 4 in 1 dong. Apa? Plosa 4 in 1 dong. Selamat Anda mendapatkan 3 juta rupiah. Selamat 3 juta rupiah. Kameramen backingnya nih banyak nih. 3 juta rupiah dipotong pajak persembahan dari Plosa ya. Selamat ya buat pemenang karena ini persembahan dari Plosa. Yoi. Karena Plosa 4 in 1 alat setel kepala dan tubuh. Bentar, tapi ngomong-ngomong kalian siapa sih ada di rumah saya? Wah. Terima kasih, baru saja Anda saksikan Sahur Lebih Seger yang dipersembahkan oleh